Baik ya, kita mulakan surah At-Taghabun. Sambungan hari ini itu ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau sedia, kita boleh tuliskan makna. Allahu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, melainkan dia. Wa'alallahi, dan atas Allah. Fal yatawakkal, maka hendaklah ia bertawakal. Al-mu'minun, oleh orang-orang yang beriman. Nah, baik ya, saya mak semula. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Maknanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itulah sahaja yaitu Allah. Allah Tuhan yang sebenarnya. Wa 'alallahi, dan atas Allah, falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah ia bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Yang baru masuk ya, ayat 13 surah At-Taghabun. Falyatawakkalil mu'minun, maka hendaklah ia bertawakal. Hendaklah tu satu perintah. Itu disebut sebagai amar. Mana suruh, perintah. Ya, maka hendaklah ia bertawakal oleh orang yang beriman. Artinya, orang-orang yang beriman, jangan lepaskan pergantungan dirinya kepada Allah. Ya, setiap hari hendaklah bergantung ya kepada Allah dengan penyerahan, tawakal namanya. Ya, berserahkan diri ya kepada Allah. Allah sendiri yang memerintahkan orang mukmin hendaklah bertawakal. Ya, berserah diri kepadanya, ya kepada Allah. Sebab Allah lah Tuhan kita, Tuhan sebenarnya. Kita hamba, kita makhluk. Jadi mana tempat pergantungan kita? Kalau tidak kepada Yang Maha Pencipta. Oleh itu, falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah ia bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Sekarang kita masuk ayat yang ke-14. Ya ayyuha, wahai. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, telah beriman mereka. Inna, sesungguhnya. Min, daripada. Azwajikum, istri-istri kamu. Istri-istri ini, ia jamak daripada perkataan zaujun, zaujah. Ya. Zaujun ni suami. Jamaknya azwaj. Kalau perempuan atau istri, zaujah. Zaujatun, jamaknya azwaj. Jadi suami isteri ni, dia punya jamak dia sama, iaitu azwaj. Baik isteri ataupun suami, jamaknya azwaj. Jadi macam mana nak bezakan yang azwaj ini suami ataupun isteri? Ya, maka bergantung kepada dhamir dia.
iaitu ganti nama. Kum ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, kunna. Kalau perempuan, kunna. Kalau lelaki, kum. Jadi kalau domirnya kum, artinya azwaj ini isteri. Isteri-isteri kamu. Sebab domirnya lelaki. Kalau domirnya perempuan, baru suami. Contohnya saya baca azwajikunna. Kunna itu untuk perempuan. Nah, jadi artinya suami-suami kamu. Macam tu. Ya. Sebab azwaj ni untuk lelaki, untuk perempuan boleh. Ya, tapi bergantung pada domir tu. Ya. Kalau umum, ya, bukan suami dan bukan isteri, maka pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan. Sambung lagi, wa auladikum, dan anak-anak kamu. Aduun, musuh. Lakum, bagi kamu. Fahzaruhum, maka waspadalah olehmu dari mereka. Maka waspadalah olehmu dari mereka. Wain, dan jika ta'fu, kamu maafkan. Watasfahu, dan kamu lebih kurang. Wataghfiru, dan kamu mengampuni. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Ghafurun, amat pengampun. Rahim, lagi amat penyayang. Baik, saya masuk mula ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Inna min azwajikum, sesungguhnya daripada isteri-isteri kamu. Wa auladikum, dan anak-anak kamu. Aduan, adalah musuh. Lakum, bagi kamu. Fahzaruhum, maka waspadalah olehmu dari mereka. Isteri dan anak juga. Ya, terkadang ia menjadi musuh buat kamu. Ya, seandainya ia menghalangi kebaikan, menghalangi ketaatan kepada Allah, baru dia jadi musuh. Tapi kalau dia tidak menghalang, ia dalam hal-hal membawa kepada ketakwaan, ya, hal-hal yang mentaati Allah, mendekatkan diri pada Allah, ya, ataupun kalau dulu dengan perkataan suami nak berjihad, ya, nak pergi berperang dengan Rasulullah, isteri halang, anak halang, ya. Ataupun ya, nak berhijrah, ya, pun ya, isteri dan anak menghalang. Jadi itu dikatakan sebagai aduan ataupun jadi musuh, ya. Atau si suami nak pergi ke masjid, nak solat Jumaat contohnya, kalau waktu sekarang, ya, dihalang oleh si isteri atau dihalang oleh anak-anak, ya, maka hal itu dikatakan sebagai aduan, iaitu musuh. Ya. Artinya, ia akan jadi musuh kalau perkara yang ia membawa kepada ketaatan kepada Allah dihalangi. Sehingga kita nak beramal untuk akhirat kita,
Ia tak dapat. Tak dapat nak lakukan. Oleh kerana ia isteri dan anak. Contoh ya. Ha, baru ia jadi musuh. Nah, oleh itu, ia dalam hal ini katanya suruh waspada. Ya. Wa in ta'fu, dan jika kamu maafkan. Ya, kamu maafkan. Wa tasfahu, dan kamu lebih kurang. Wa taghfiru, dan kamu mengampuni. Jadi kalau sikap ya, seorang suami tadi, ya kalau boleh, ya ada jiwa kemaafan lebih kurang dan juga jiwa mengampuni, ya akan amanlah. Ya. Tapi kalau ya tidak ada hal ini, ya tidak suka memaafkan, tidak suka mengampuni dan tidak boleh lebih kurang, ya asyik panas baran. Ya, ini tidak akan menjadi tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya. Wa inna Allah ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu bersifat ghafur. Ya, Tuhan sendiri bersifat ghafur, amat pengampun, yang kita sendiri tak ada sifat mengampuni. Allah juga bersifat rahim. Ada sifat kasih sayangnya rahim ni. Ya, yang kita ni tak boleh nak lebih kurang. Ya. Apalagi ya, dengan ya, isteri ataupun anak-anak. Baik, kita sambung lagi. Ayat yang ke-15. Innama. Sesungguhnya tidak lain. Amwalukum. Harta-harta kamu. Wa'auladukum. Dan anak-anak kamu. Fitnatun adalah cobaan. Wallah dan Allah, indahu di sisinya, ajrun ganjaran, azim yang amat besar. Baik, saya masuk mula. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama dikatakan sebagai adatul hasri. Adatul hasri ini kalau ikutkan nahu adalah dikatakan huruf pembatas. Kalau ilmu balaghah pun dikatakan adatul hasri sebagai huruf pembatas. Mana huruf pembatas? Ini tak ada lain lagi. Nah, macam itulah bahasanya. Macam kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, di mana huruf pembatas tu? Illa. Nah, illa itulah huruf pembatasnya. Dia katakan adat hasri. Ya. Nah, jadi tidak ada Tuhan ya, melainkan Allah. Nah, jadi ya, illa itu sebagai adatul hasri. Ia ya, membatasi. Memang tak ada Tuhan lain. Melainkan Allah sahaja. Ha, macam tu. Jadi kalau innama di sini diletakkan. Sesungguh tidak lain. Artinya tak ada lain lagi. Amwalukum. Harta-harta kamu. Wa'auladukum. Dan anak-anak kamu. Fitnatun. Adalah cobaan. Ya. Kedua ini. Akan memberi pahala besar. Kepada kita. Dan kedua ini juga akan membawa kecelakaan kepada kita. Ya, kerana harta, ya, terkadang manusia terjerumus ya, kepada perkara-perkara kemungkaran. Ya, kerana anak-anak juga terkadang ya, mengikut karena anak-anak sehingga tidak dapat nak beramal dengan urusan-urusan akhiratnya. Ya, sibuk dengan anak-anak. Jadi kedua ini adalah cobaan. Ya, tetapi kalau seandainya ya, harta dan anak ini ya, boleh membawa kepada ya, ketenangan dan juga ya, diuruskan dengan sebaiknya, ia akan menjadi pahala yang besar.
Contohnya ada harta kita bersedekah, ada harta kita berzakat, ada ya, harta banyak kita memudahkan kita ya, melakukan urusan-urusan dunia dan juga akhirat kita. Ya. Kalau kita nak pergi masjid ada kenderaan, bukankah kenderaan itu harta juga yang memudahkan kita datang ke masjid? Ya, ke datang ke tempat-tempat ya, belajar tempat-tempat yang memberi manfaat ya. Mungkin dengan kenderaan juga dapat menyatukan dua saudara yang berkelahi, menghubungkan silaturahim, kan banyak. Nah, itu maknanya ya, harta-harta yang ya dapat ya diuruskan dengan baik sebaiknya, ia akan memberi manfaat dan pahala di sisi Allah ya. Yang celaka ni, yang membawa kecelakaan ialah ya, kita jadi hamba kepada harta. Ya, kita jadi hamba, bukan harta hamba kita. Kita hambakan harta patutnya. Tapi kita pula jadi hamba kepada harta siang malam, ya, menguruskan harta yang kita sendiri ya, tak sedar, tak ada bekalan untuk akhirat kita. Ini yang salah. Ya, ini yang membawa kecelakaan. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Anak-anak terkadang memberi manfaat kepada kita. Ya, di masa senang atau di masa susah nanti, ya, anak-anak akan memberi manfaat. Itu kan kebaikan, dan anak pula mendoakan ya orang tuanya. Semua itu membawa kepada kebaikan ya, orang tuanya. Tapi kalau anak ini membawa kepada ya kesengsaraan orang tua, ya menyakitkan hati orang tua, tidak pernah menyenangkan hati orang tua, ini semua jadi fitnah lah kepada kita. Ya, jiwa kita tidak tenteram, jiwa kita sakit. Ya. Nah, tidak ada ketenangan. Nah, itu ini jadi fitnah buat kita. Ya. Wallahu, dan Allah indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ganjaran yang amat besar. Nah, jadi kita kena ingatlah bahawa ya, pada harta dan pada anak terkadang ya, membawa kepada celaka. Terkadang harta dan anak ini juga seorang itu membawa ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-16. Fattakullah. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Mastatoktum. Selama telah berupaya kamu. Selama telah berupaya kamu. Wasma'u, dan dengarlah olehmu. Wa'ati'u, dan taatlah olehmu. Wa'anfiku, dan belanjakanlah olehmu. Khairan, akan yang baik. Li'anfusikum, bagi diri-diri kamu. Waman, dan barang siapa. Yuko, ia dipelihara. Syuha, dari kebakhilan. Nafsihi, dirinya. Faulaika, maka orang-orang itu. Hum, mereka lah. Al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Okay, saya masuk mula ya. Fattakullaha mastata'tum. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah.
selama telah berupaya kamu. Ya, selama telah berupaya kamu, maknanya menurut kesanggupan kamu. Itu mana selama telah berupaya kamu tu, ya menurut kesanggupan kamu. Menurut kesanggupan tu mana kita boleh tinggalkan ke? Ya, tidak. Ya, menurut kesanggupan kamu, iaitu ya, apa yang kamu terdaya. Nah, contoh begini. Ya, takwa kepada Allah adalah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, tetapi kadang ada masanya perkara-perkara yang ya, diwajibkan menurut pada syarak, ya, wajib pada syarak, tapi ya, dikecualikan kerana beberapa perkara yang tidak dapat nak dilakukan. Ya, contohnya misalnya kata seorang yang patutnya wajib berpuasa, tapi oleh kerana ya, kemampuan dirinya, jadi tak sanggup untuk berpuasa. Ya, kerana apa? Kerana sakit atau terlampau tua ataupun mengandung. Jadi Mel tak berupaya untuk berpuasa. Maka dia ya, bertakwa kepada Allah Taala dengan jalan apa? Iaitu ya, membayar fidyah. Nah, contoh ya, bayar fidyah. Begitu juga dalam hal lain. Seperti kita solat, ada masa kita ada kuasa untuk kita berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Kita ada kuasa. Tapi ada masa kita tak sehat contohnya. Ya, maka kita tak boleh nak berdiri tegak. Nah, kita pun solat dengan cara duduk. Terkadang sesuai duduk di atas kerusi. Terkadang tak sesuai di kerusi. Terpaksa kita bersila. Maka duduklah bersila. Terkadang tak mampu juga untuk bersila. Kita berbaring. Nah, ini namanya mastatoktum. Ya? Takwa kepada Allah terus. Tapi mengikut kemampuan kita, menurut kemampuan kita. Nah, itu maksudnya di sini. Bukan maknanya kalau solat tak boleh berdiri, ya, artinya tak sah. Nah, padahal dia tak boleh berdiri. Ya, dia kena duduk. Nah, tapi dihukumkan tak sah contohnya. Maka di sini salah satu aniaya, kezaliman. Ya, Allah tidak bersifat demikian. Itu dikatakan mastatoktum. Ya. Wasma'u. Nah, ini pun juga perintah. Dan dengarlah olehmu. Ya. Nah, dengar apa yang diperintahkan. Wa'ati'u. Dan taatlah olehmu. Taat di sini taat kepada Allah. Taatlah olehmu kepada Allah. Wa'amfiku. Dan belanjakanlah olehmu. Belanjakan olehmu khairan. Akan kebaikan. Maksudnya, membelanjakan hal-hal yang berkaitan dengan membawa kepada ketaatan kepada Allah. Ya, kalau kita berinfak, belanjakan teman infak. Kalau kita berinfak untuk hal-hal yang memaksiati Allah, ya, itu ia akan membawa dosa kepada kita. Tak betul dosa yang mengalir. Contohnya kita membiayai kelab-kelab, ya, kelab-kelab apa? Kelab-kelab arak, ya. Jadi ya, kita membiayai itu dah kita kira subahat. Ya, dapat saham dia. Sebab itu suruh impak sini amfiku khairon. Berimpak ya, akan kebaikan. Mana perkara-perkara yang boleh membawa kepada ya, ketaatan kepada Allah. Ya, berimpaklah sebagaimana yang Allah sendiri perintahkan. Semua ini li'an fusikum. Bagi diri-diri kamu, pahala tu balik kepada kamu. Sebab itu infak juga berhati-hati. Ya, terkadang kita memang sukalah berinfak. Tapi aliran infak itu kadang kita tak erti ke mana arahnya. Ya, itu yang bahaya dia. Ya. Terkadang ya, infak itu untuk ya, membesarkan kuil-kuil contohnya. Jadi itu ya, yang membahayakan macam itulah. Kita juga akan dapat saham. Saham daripadanya. Ya. Ataupun terkadang ya, membina
ya, madrasah cantiklah, membina masjid cantiklah. Tetapi ya, rupanya masjid atau madrasah itu aliran aliran yang batil untuk menegakkan ajaran-ajaran kesesatan mereka. Contoh, ya, kalau kita ketahui itulah ya, matlamatnya, ya, kita jangan ya salurkan ke situ. Ya, bahaya. Ya, bahayanya, nah itu biasanya persendirian-persendirian macam itu, itu yang bahayanya macam itulah. Ya, terkadang untuk menegakkan ajaran-ajaran kebatilannya dengan alasan madrasah, tahfiz pun ada, ya, alasan ya, masjid pun ada. Jadi, ya, itu kena berhati-hatilah. Ya, kalau itu tujuannya untuk menegakkan kebatilan mereka, kita pun dapat sahamnya. Ya, saham untuk, ya, kerana apa? Kita sama-sama ya, membantu penyebarannya. Nah, sebab itu, ya, infak memang bagus, tapi berhati-hati juga. Sebab kita nakkan pahala itu mengalir. Pahala itu, ya, benar-benar, ya, kita perolehi di sisi Allah. Nah, sebab apa yang kita infakkan tu akhirnya pahala itu balik kepada diri kita. Kalau dosa pun dosa akan balik kepada diri kita juga. Ya. Wa may yuqasuha nafsihi. Allah katakan, dan barang siapa ia dipelihara dari kebakhilan dirinya, syuha ni, suha nafsihi, kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang itu merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi ingat, ya, Allah katakan kalau sesiapa, ya, sesiapa yang dipelihara daripada sifat kebakhilan diri, dia akan berjaya. Ya, tapi kalau besar kebakhilan dalam dirinya, ya, itu memang, ya, tidak akan membawa kepada kejayaan diri. Ya, jadi jiwa tidak akan tidak akan tenteram, tidak akan senang, tidak akan cukup. Ya. Ini ya, dikatakan dalam surah apa ni? Surah Taghabun. Artinya seorang ya, yang beriman, yang bertakwa tadi, ya, jangan ada sikap ya, bakhil terhadap dirinya. Pihara daripada sifat kebakhilan diri ini. Ya. Kalau kita baca surah surah Al-Baqarah pun awal-awal ayat tu ya, akan disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, nah wa mimma, dan daripada apa yang tu maknanya ya, daripada ya, atau sebahagian apa yang razaqnahum, telah kami rezekikan akan mereka, yunfikun, mereka belanjakan. Itu adalah sifat takwa. Ya, sifat takwa. Ya, hudal lil muttaqin, awal ayat kan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian allazi allazi allazi, itu semua adalah sifat, termasuklah sifatnya ya, mereka berinfak ya, apa yang Allah rezekikan kepada mereka ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-17 ya, masih surah Taghabun. In, jika tuk ridu, kamu memberi pinjam, kamu memberi pinjam Allah kepada Allah, kordon, akan pinjaman, hasanatan, yang baik, yudha'ifu, ia gandakan akannya. Ia gandakan akannya, lakum, bagi kamu. Wa yaghfir, dan ia ampunkan. Lakum, bagi kamu.
Wallah dan Allah. Syakurun, amat menerima syukur. Halim, lagi amat penyantun. Baik, semak semula. In tukridullaha qardan hasanan. Jika kamu memberi pinjam kepada Allah, qardan hasanan, pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, ia gandakan akannya bagi kamu, wa yaghfir lakum, dan ia ampunkan bagi kamu. Wallahu syakurun halim, dan Allah amat menerima syukur lagi amat mengetahui. Baik. Orang-orang Yahudi ya mengatakan Allah nah, Allah fakirun nahnu agniya dalam Qurannya. Kata-kata Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Dia mengatakan Allah itu fakir. Kamilah orang-orang kaya. Ya, kata orang Yahudi. Allah fakirun wa nahnu agniya. Allah fakir sedangkan kami orang-orang kaya. Ini kata-kata orang Yahudi yang Allah laknat mereka. Ini tersebut dalam Quran. Jadi, apa alasan orang-orang Yahudi terhadap orang Islam? Dia mengatakan, kenapa dia katakan Allah tu fakir? Dia telah ia menunjukkan kepada orang Islam, cuba kamu baca ayat yang ia diturunkan itu. Jika kamu memberi pinjam kepada Allah. Siapa pinjam sekarang? Siapa yang pinjam? Kan Allah pinjam. Pinjam kepada siapa? Kepada kita. Jadi siapa yang kaya? Kan kita kaya. Kita yang bari pinjam ke Allah. Tengok dia gunakan alasan dia. Itu dikatakan Allah fakir katanya. Sebab yang memberi pinjam kita, memberi pinjam kepada Allah. Dia kenakan kita balik. Dengan ayat yang kita baca ni dikenakan balik kepada kita. Itu dia katakan Allah tu fakir, kami kaya. Baik. Ini orang tak faham bahasa. Kalau orang faham bahasa ni, bahasa ini adalah bahasa yang indah, yang cantik bahasanya. Siapa yang memberi rezeki? Bukankah Allah yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang mentadbirkan alam ini, sehingga manusia, jin, juga binatang-binatang, semuanya memperolehi rezeki yang Allah telah turunkan. Bukan daripada kita, daripada Allah. Yang kita miliki semuanya itu semua min Allah, daripada Allah. Jadi kalau kita pahami ayat ni, kita akan mengatakan begini, wahai Allah, tak payahlah engkau pinjam, tak payahlah engkau pinjam, tetapi aku berikan, aku serahkan. Sebabnya, ia bukan milikku sebenarnya. Ia adalah milikmu. Itu milik Allah. Itu hakikatnya. Kalau Allah tak minta, Allah pinjam saja. Nanti Allah akan gantikan. Allah akan gandakan. Allah kata ke bahasa pinjam. Dia tak minta. Hakikatnya, kalau kita nak tahu, itulah dia. Yang kita ada itu adalah milik Allah. Ya, tak payah pinjam ya Allah, aku bagi saja. Sebab ini pun bukan aku punya, ini adalah engkau punya. Hak engkau juga. Macam itulah bahasanya. Kan cantik kan bahasa dia. Macam terkadang dia seorang suami ni dia sesak. Dia cakap dengan isteri, dia kata, boleh tak pinjamkan abang ni RM100? Dia cakap dengan isteri dia, boleh tak pinjamkan abang ni RM100? Si suami ni sesak lah.
Dia kata dia cakap macam tu. Kenapa dia tak minta? Tak cakap minta. Padahal cakap minta pun, boleh tak bagi saya RM100? Wah, kita yang macam tu. Ya. Yeah? Jadi untuk bahasa yang apa tidak menekan kepadanya, kita mengharapkan yang kita akan membayar kepadanya. Ya, yeah? Mungkin kita akan bayar lebih daripada yang dia bagi. Jadi kita gunakan bahasa, boleh tak pinjamkan saya RM100? Contohlah macam tu. Ya. Yeah? Jadi itu namanya bahasa-bahasa yang cantik. Jadi bila pinjam si mana si isteri tadi itu ia tidak terasa keberatan. Ya. Bila kita gunakan bahasa, boleh tak saya minta RM100? Baru bagi 100 dah nak minta 100 lagi. Kan keluar balik dia punya bahasa tu. Ya. Baru bagi 100 dah nak diambil balik 100. Jadi tengok bahasa tu, ya. Jadi kita gunakan bahasa tu pinjam contohnya, ya. Artinya, ya, kita akan memulangkan semula, ya, mungkin dengan bayaran yang lebih, ya, daripada itu. Inilah ya, ayat yang indah namanya, ya. Allah tidak menggunakan bahasa minta, ya, minta tidak, tapi Allah gunakan bahasa, ya, kamu pinjamkan. Ya. Pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nanti yudhaif, ya, ia gandakan akannya lakum bagi kamu. Jadi kadang tak sedar orang yang berinfak, orang yang bersedekah, ya, dengan hati yang mulia, hati yang baik, hati yang ikhlas, dia tak sedar bahawa selepas tu, ya, hartanya berganda, ya, diberi lorong-lorong, ya, ataupun, ya, apa, dibagi jalan-jalan, pintu-pintu rezeki buat dia. Ya, dia tak tahu yang dikatakan yudhaif. Ya, Allah gandakan lebih daripada itu. Ya. Ini Allah janjikan. Yang keduanya, yaghfir. Dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, nak tahu bahawa, ya, itulah salah satu keampunan Allah Ta'ala. Allah akan memberi keampunan kepada kamu. Ya. Sebab itu terkadang, ya, kalau, ya, kita nak, ya, hindarkan daripada penyakit-penyakit juga, sebenarnya jalannya ialah infak. Ya. Ataupun, ya, kita sakit sekalipun, kita mesti boleh lagi menebus dirinya, diri kita dengan kita berinfak. Ya, semoga, ya, kita punya derita itu, ya, Allah akan angkat atau dihilangkan sama sekali dengan jalan yang kita bersedekah. Itu maknanya keampunan, ya, yang mahal tu, ya, Allah memberikan keampunan. Wallahu syakurun halim, dan Allah syakur, amat menerima syukur. Mana kepada orang yang mentaati Allah, Allah balas, diterima. Ya, terima kasih Allah. Bahasa dia macam itulah. Allah berterima kasih kepada mereka yang mentaatinya. Itu tanda Allah menerima syukur kita. Diterima, ya, ketaatan kita. Halim, amat penyantun. Penyantun ni maknanya dia punya sifat seni yang tak dapat kita nak bayangkan macam mana. Kalau kita tengok cerita Nabi Yusuf alaihissalam, di situ Allah letakkan sifat halim, ya. Sifat halim, sifat latif, ya. Sehingga Nabi Yusuf dapat berjumpa dengan keluarganya. Begitu juga sifat halim di sini, ya, penyantun Allah Ta'ala, seni Allah Ta'ala dalam segi perbuatannya. Itu sifat Allah. Baik, ayat yang ke-18 ni. Sambung. Alimul ghaibi. Ini yang terakhir untuk surah Taghabun. Alimul ghaibi, yang mengetahui yang ghaib. Wasyahadah, dan yang terang. Al-Aziz, yang maha gagah.
Al-Hakim lagi maha bijaksana. Baik, saya masuk mula. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib, wasyahadah dan yang terang. Ya, Allah yang bersifat ya, ilmunya mengetahui segala perkara yang gaib. Kita ni ya, terbatas ilmu kita. Ya, contohnya ya, kita dapat menguasai, dapat melihat ya, jin contohnya. Kita sendiri tak dapat melihat ya, bangsa jin. Ya, kita sendiri pun tak dapat melihat ya, malaikat sebenar-benar malaikat. Padahal malaikat kat dunia ni ada. Ya, jin ni pun di dunia ni penuh, ada. Ya, macam mana membiaknya manusia, macam tu membiaknya jin. Tapi ilmu kita terhad. Ya, kita tak dapat mengetahui ya, hal yang ya, di luar kekuatan diri kita. Itu dikatakan alimul ghaibi, Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya, gaib itu. Wasyahadah, dan yang terang. Itu dikatakan kalau kita rahsiakan sekalipun, ataupun kita terangkan sekalipun, ya Allah ya mengetahui. Oh, kita berdoa bisik-bisik, ya. Ya, Allah mengetahui. Ya. Sebab Allah alimul ghaib. Ya, tak perlu kita nak terpekik terlolong. Berdoa terpekik terlolong nak buat apa? Ingat Allah tu bersifat peka, tuli, ya. Allah bersifat sami, al-maha mendengar. Tak perlu kita terpekik terlolong. Berzikir pun macam tu juga. Tak perlu terpekik terlolong. Sebab Allah mengetahui yang gaib. Allah maha mendengar. Ha, ya. Al-Aziz, sifat Allah lagi. Maha gagah. Gagah, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Itu kegagahan Allah. Al-Hakim lagi bersifat maha bijaksana. Mana segala perbuatannya, semuanya ada hikmah dia. Ya, terjadinya sesuatu, itu ada hikmah di sebaliknya. Ya. Jadi, ya, perhatikanlah. Ya. Adanya COVID-19 pun, ya, ingat Allah tak tahu, Allah juga tahu. Ya. Allah bersifat maha mengetahui. Ya. Jadi, adalah hikmah dia itu hakim. Sifat hakim Allah, mana ada hikmah dia. Ya, bila terjadi sesuatu, ada hikmahnya. Ya, ibarat ya, kalau panas. Ya, ada hikmah dia datangnya bila panas berpanjangan. Ada hikmah dia. Tapi bila turun hujan berpanjangan pun ada hikmah dia. Ya, itu kita tak tahu. Banyak perkara bila berlaku, sebenarnya ada hikmah dia di sebalik itu. Ya. Baik, ya. Kita punya surah Taghabun pun habis sampai ayat 18, ya. Banyak ya, ilmu yang kita perlihi daripada surah At-Taghabun ini, ya. Terutama sekali perkataan Taghabun itu ialah ia terbongkar segala rahsia. Artinya dia di akhirat besok, dia tidak ada apa yang nak disembunyikan. Semuanya akan terbongkar. Tidak ada rahsia lagi. Itulah hakikat tajuk Taghabun. Ya. Itu yang dikatakan ya, surah ni surah Taghabun. Ya. Pada ayat apa? Ya. Yang dikatakan ya, Taghabun. Baik, ya. Kita buka dululah kalau ada nak bertanya dulu. Ya, ada pertanyaan ke apa ke, boleh tanya dulu. Ada masa nanti kita boleh sambung surah Talak. Ya, kalau ada masa. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Boleh buka mic. Ya.
Yaumut Taghabun tu surah ayat 9 ya. Itu sebagai tajuk surah yang kita dah baca dulu. Itu zalika yaumut taghabun. Itu hari terbongkar rahsia. Okey, kalau ada pertanyaan boleh tanya, buka mic ya. Surah-surah yang kita baca pada juzuk ya, 28 ini adalah surah-surah yang sederhana panjangnya. Ya. Dia tidak berapa panjang sangat. Ya. Kira sederhana lah. Biasanya macam itulah. Ya. Ayat 8, ayat 11. Ya. Dia tak berapa panjang sangat. Ya. Pada ayat 28. Dan surah-surah panjang dimulakan dengan awal-awal Quran. Macam contohnya ya, surah Al-Baqarah ya, sampai 100 lebih ayat. Kemudian diiringi dengan surah ya, Ali Imran, surah An-Nisa ya. Jadi itu dikatakan sebagai surah-surah panjang. Kemudian sampailah surah yang 29 pula, dia punya ayatnya pendek-pendek ya. Jadi nombor dia banyak ya, ayat pendek ya, ya. Tapi kadang sampailah ayat sampai 30 ayat ya. Tapi sebenarnya ayatnya pendek ya, pendek-pendek ya. 40 ayat pun ada. Tapi taklah panjang, hanya ayat tu pendek. Ya? Ayat dia pendek, dia macam surah 29 tu dah mula ringkasan-ringkasan macam tu lah. Ya, ringkasan-ringkasan. Kemudian sampai ya, ayat surah Al-Jujuk 30, lagi surahnya lagi pendek-pendek. Sebab itu dikumpulkan pada juzuk 30 ya, surah tu surah yang pendek-pendek ya, hujung makin pendek ya. Jadi kebanyakan surah juzuk 30 ni lah ramai orang-orang yang ya, menghafal ayat untuk jadikan surah dalam solat ya. Kerana apa? Ayatnya tu pendek dan ringkas ya. Sebenarnya begini, Quran ni ya, dalam surah panjang dengan surah pendek. Surah-surah pendek ni ya, sebenarnya dia adalah ya, ringkasan daripada surah-surah panjang. Sebab itu kalau kita tengok pada cerita-cerita pada surah-surah yang pendek ini ya, dia akan mentafsirkan ya, pada ayat-ayat yang panjang yang dahulu. Dia hanya ringkasan. Jadi kalau kita tak tahu, tak ingat dia punya cerita-cerita yang kisah pada ayat-ayat panjang, nah itu yang terkadang kita baca surah-surah atau ayat-ayat yang pendek ni, kita tak tahu apa hujung cerita terkadang. Ya, kalau diterjemah tu kita tak tahu apa hujung, apa pangkal. Kita tak tahu sebenarnya itu ya, ringkasan dia. Nak tahu detail tu, itulah pada ayat-ayat yang berada pada ayat-ayat yang panjang terdahulu. Okay. Ada nak tanya? Kalau tak ada, yeah, masa pun tak mengizinkan dah dekat 10:30. Akan datanglah kita sambung ayat surah baru ya. Surah baru ni surah At-Talaq. Surah khas berkaitan bahasa dia talak, cerai. Ya, berpisah.
Itu perkataan talak. Ya. Jadi daripada perkataan ya tolak ini tolak kok, mana putus, dia memutuskan. Nah. Ayatnya pun tak panjang, ya ayatnya hanya ada 12 ayat saja. Akan datang kita akan baca surah Talak insya-Allah. Okey, ada pertanyaan lain? Tak ada ya. Kalau tak ada sekadar itu dululah. Boleh haji apa? Baca doa. Di Syafi'i. Boleh baca doa.